Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba flashing STB B760H dengan firmware LikeL di Windows 10 64-bit ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan disable driver signature di Windows 10 64-bitnya dengan cara klik start dan pilih setting, kemudian klik di update dan security. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik di recovery, dan di bagian advanced startup kita klik restart now. Komputer akan restart ya teman-teman. Dan setelah restart tampilannya seperti ini. Di menu choose and option pilih troubleshoot. Setelah masuk di menu troubleshoot, teman-teman pilih advanced option. Dan ini tampilannya di menu advanced option. Teman-teman bisa pilih startup setting. Kemudian setelah masuk di menu startup setting, kita pilih dan klik restart. Dan komputer akan restart kembali. Dan nanti setelah restart, tampilan menunya seperti ini. Kita sudah masuk di menu startup setting. Dan di sini kita akan disable driver signature-nya. Kemudian tekan tombol F7 di keyboard. Dan komputer akan restart kembali. Setelah restart, kita sudah selesai untuk disable driver signature-nya. Kemudian kita akan nonaktifkan real-time protection di Windows Defender-nya ya teman-teman. Dengan cara ketikkan di set Defender. Nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Dan klik di Windows Defender setting-nya. Kemudian di bagian real-time protection, teman-teman pilih off. Lalu kita akan mulai install driver MediaTek-nya. Kita klik kanan, this PC, dan pilih properties. Lalu pilih device manager. Setelah menu tampilan device manager, teman-teman klik kanan dan pilih scan hardware change. Kita klik di action dan pilih add legacy hardware dan klik next. Kemudian pilih install hardware manual, lalu next dan next lagi. Kemudian kita pilih hard disk, lalu pilih browse. Teman-teman cari file driver di komputernya. Dan di sini saya akan install driver MediaTek di Windows 10 64-bit ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan di komputernya masing-masing. Lalu pilih open dan klik OK. Di sini untuk driver MediaTek-nya yang harus diinstal ada 5 item. Kita mulai install dari yang paling atas. Kita klik lalu pilih next dan next lagi. Untuk mulai install dan tunggu sampai finish ya teman-teman.
Kemudian kita ulangi lagi langkah di atas untuk item selanjutnya. Sampai ke 5 item driver MediaTek terinstal semua di komputer. Setelah semuanya sudah terinstal, kemudian kita ke langkah selanjutnya untuk install firmware STB B760H di Windows 10 64 bit. Kita jalankan SP Flashtool-nya dengan cara klik kanan dan pilih Run as Administrator. Dan nanti tampilan menu SP Flashtool-nya seperti ini. Dan untuk settingannya di SP Flashtool-nya sebagai berikut. Kita klik scatter loading file dan pilih folder penyimpanan file firmware yang sudah kita simpan di laptop atau di PC kita. Lalu pilih file scatternya dan klik open. Untuk bagian download only, kita rubah menjadi format all plus download. Kemudian yang terakhir kita klik download. Kita beralih ke STB-nya ya teman-teman. Kita tancapkan USB mil to mil ke laptop atau PC. Di sini STB dalam keadaan off. Lalu tancapkan USB mil to mil yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB. Nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini. STB otomatis akan terflash. Proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Dan apabila ada keluar tampilan download OK, berarti proses flashing sudah selesai. Dan kita cabut kabel USB mil to mil-nya dan kita tutup aplikasi SP Flashtool-nya. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, kita akan hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor. Dan nanti tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya kita setting internetnya.
Masuk di menu set top box, kita pilih jaringan, lalu pilih jaringan nirkabel, dan teman-teman pilih wirelessnya masing-masing. Kemudian kita setting resolusinya. Masih di menu setting, kemudian pilih tampilan, dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Next, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk aplikasi-aplikasi yang sudah tidak support atau tidak kita pakai, silahkan di-uninstall saja, karena di sini banyak yang sudah close aplikasinya. Dan ini tampilannya setelah saya uninstall aplikasinya yang sudah tidak support tadi. Dan teman-teman bisa tambahkan sendiri aplikasi-aplikasi yang masih support di Android KitKat ini. Dan inilah tampilannya setelah saya tambahkan sendiri aplikasinya yang masih support. Untuk langkah selanjutnya, kita akan setting micro G-nya. Teman-teman aktifkan settingan 3 item ini. Kemudian kita buka Play Store-nya dan silahkan masukkan akunnya masing-masing. Dan ini bisa terbuka ya teman-teman untuk Play Store-nya. Dan kita nonaktifkan untuk update otomatis HPPS-nya. Kemudian kita akan cek aplikasi yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk aplikasi WTV iBlink bisa terbuka dan stabil. Kemudian di aplikasi Duta Film masih bisa terbuka dan lancar di STB B760H ini. Untuk YouTube TV tidak ada masalah dan stabil. Dan nanti teman-teman bisa coba masing-masing untuk menambahkan aplikasi-aplikasinya. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya, silahkan dicoba masing-masing ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya. Jangan lupa
like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.